Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril layl wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul qahar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana bencana yang sering kita alami, sering kita dengar, itu adalah merupakan bagian dari fitnah. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa la'amru al-qa'idah. Waspada terhadap fitnah, karena kalau fitnah datang, Allah sampaikan bukan khusus kepada orang-orang zalim saja, semua pun akan terkena dampaknya. Jamaah rahimakumullah, laut yang kita saksikan ini merupakan 70% dari permukaan bumi. Artinya kita tinggal di 70% dari bumi. Karena itu, kalau Allah sudah mentakdirkan laut ini ditempatkan ke daratan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, jamaah rahimakumullah, tahukah kamu, tahukah kita, tahukah semua bahwa air laut setiap hari 3 kali meminta kepada Allah untuk menghabiskan manusia. Na'udzubillah. Ma biyum illa wal bahr yasta'danu rabbah ay yukhrika min bani Adam. Jamaah rahimakumullah, bencana, musibah, azab, halak, tadmir, nazilah, semua adalah bagian daripada fitnah. Karena itu, bagi orang yang beriman, ketika kita menghadapi dengan fitnah, apakah meletusnya gunung, gempa bumi, tsunami dan seterusnya, kita kembalikan kepada Allah. Tidak akan terjadi semuanya kecuali atas izin Allah. Karena itu, sebagai orang yang beriman, teruslah memohon kepada Allah dengan 2 hal agar semua dinilai dengan keimanan. In asabat husarra, apabila ditimpa suatu kelapangan, fasakara, maka bersyukurlah kemudian dari kebaikan bagi orang yang beriman. In asabat hudarra, tapi ketika kita ditimpa kemalangan, fasabara, maka bersabarlah, itu bagian dari kebaikan bagi orang yang beriman. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum litta'at la zidannakum lil mahabbah. Jamaah rahimakumullah, siapa yang bersyukur karena taat kepada Allah, maka Allah akan tambah rasa cintanya kepada seorang hamba. Kalau Allah memberikan cinta kepada seorang hamba, maka seorang hamba itu akan tenang, akan menerima, akan ikhlas dengan pemberian yang Allah berikan. Tetapi mengapa kita sering mempunyai sifat al-khirsu, selalu kurang, karena kita belum mendapat cintaan dari Allah. La in syakartum lil mahabbah la azidannakum lil khidmah. Siapa yang bersyukur karena cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, maka Allah akan tambahkan pelayanannya, segala hajatnya, segala keinginannya, segala yang dia cita-citakan, Allah akan kasih jalan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ketika dia mengawali suatu usaha, mengawali suatu cita-cita, Allah akan bimbing. Ketika dia akan keluar solusinya, Allah pun berikan. Maka jamaah rahimakumullah, setiap kita mendengar ada berita bencana, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk saat ini bencana wabah COVID-19 yang mendunia, itu sebenarnya atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan peringatan yang besar agar manusia itu tidak congkak, tidak sombong. Tetapi ketika Allah kasih bencana, dia semakin sombong, semakin congkak, semakin zalim, maka tunggulah kehancuran sehancur-hancurnya. Kita terus memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala bencana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa jirna min hisid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah,
jadikanlah semua berakhir dengan baik atau happy ending. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Allahumma ahsin fil umuri kulliha. Ya Allah, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.